was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Media sosial tidak pernah menjadi medium buat penyanyi tersohor Dato' Sri Siti Nurhaliza meluahkan perasaan tentang masalah berkaitan rumah tangga ataupun pribadi. Sebaliknya, kata Siti atau Siti Nurhaliza, dia dan suami yaitu Dato' Sri Kalichiwa lebih selesa menggunakan WhatsApp lebih menyelesaikan sebarang masalah yang berlaku. Selepas memadam hantaran tersebut, suami pun ada tanya apa yang berlaku. Dia tanya apa yang saya post di Instagram. Sebenarnya tiada apapun, netizen suka memanjangkan dan buat spekulasi sendiri. Kalau ada nak teruskan jiwa lara, itu saya akan biarkan sahaja hantaran tersebut. Biasanya kalau marah atau ada salah faham, saya akan selesaikan dengan suami melalui WhatsApp, katanya kepada Insta. Siti berkongsi perkara itu ketika ditemui di majlis pelancaran kempen infak Ramadan anjuran Yayasan Nur Jiwa yang diadakan di Bamboo Hills, Kuala Lumpur pada Sabtu. Dalam pada itu, Siti menjelaskan perkongsian mengenai peranan suami dan istri yang dibuat tidak lebih sekadar 5 ilmu secara umum buat semua pengikutnya di Instagram. Malah katanya menjadi kebiasaan dia berkongsi ilmu dalam pelbagai perkara dan tidak menyangka hantaran mengenai rumah tangga pula mendapat perhatian ramai. Kadang-kadang pada hari Jumaat memang saya kongsi tentang perkara berkaitan rezeki, adab, tetapi bila mat naik tentang rumah tangga tiba-tiba orang mengaitkan dengan saya. Disebabkan itu saya cepat-cepat padam hantaran tersebut kerana ramai salah sangka apa yang dikongsikan itu hanya sekadar ilmu tentang peranan suami dan istri. Tak sangka pula viral jelasnya. Pada awal Februari lalu, gosip rumah tangga Siti dan Khalid atau lebih mesra dengan sapaan Dato' Keh menjadi bolan ramai apabila penyanyi itu berkongsi kata-kata atau quotes berkaitan rumah tangga. Perkongsian itu sekaligus menimbulkan tanda tanya sama ada hubungan Siti dan Dato' Keh senang dilanda masalah, apatah lagi penyanyi itu bertindak memadam hantaran tersebut. Untuk rekod, Siti dan Dato' Keh mendirikan rumah tangga pada 21 Agustus 2006 dan mereka dikaruniakan dua orang cahaya mata, yaitu Siti Afia dan Muhammad Afwah yang berumur 3 tahun. Dalam perkembangan lain, Siti memberitahu pihak Yayasan Nur Jiwa bakal menganjurkan beberapa aktiviti bersempena bulan Ramadan nanti menerusi program infak Ramadan. Jelas Siti, program itu termasuklah bantuan kotak makanan kepada golongan asnaf, majlis iftar selain menyediakan juadah berbuka puasa dan moreh di surau serta masjid terpilih. Infak Ramadan ini adalah salah satu daripada usaha yang berterusan daripada Yayasan Nur Jiwa kerana setiap tahun kami memegang aktif memberikan sumbangan. Marilah kita mengambil peluang untuk menderma pada bulan Ramadan yang dilimpahi banyak kelebihan dan dijanjikan Allah. Semoga setiap kebaikan bersedekah akan Allah karuniakan pahala berlipat kali ganda, katanya lagi. Yayasan Nur Jiwa turut merancang untuk mengadakan edaran bubur lambuk kepada orang ramai serta memberikan sumbangan baju raya kepada anak-anak yatim, golongan asnaf, serta golongan kurang berkemampuan. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.